Ini pula kisah remaja istimewa Wan Jamila Wan Syaiful Bahri atau lebih dikenali sebagai Aat Jamila yang mempunyai minat dan juga bakat luar biasa dalam bidang lukisan. Apa yang menarik, setiap karya remaja autism ini semakin menjadi tumpuan masyarakat khususnya peminat seni memandangkan setiap karyanya penuh dengan maksud dan cerita. Jamila mula dikesan sebagai kanak-kanak autistik sejak berusia 4 tahun. Ibunya, Nur Hashimah Muhammad Nordin, menyedari anaknya itu tidak seperti kanak-kanak lain kerana Jamila tidak begitu petah bercakap, tidak mahu melakukan hubungan mata ketika berinteraksi dan lebih banyak menyendiri. Cara Jamila bercerita tentang sesuatu adalah dengan melukis tentang harinya kepada Nur Hashimah. Semenjak dia tak bercakap, daripada umur 4 tahun tu dia memang buat sketches. Dia doodle, dia banyak buat doodling. Dia berkomunikasi dengan saya melalui lukisan dia. Sketches dia lah. Walau dia happy, sad, semua dia lukis atas paper. Pada mulanya, Nur Hashimah mencetak lukisan Jamila sekadar untuk simpanan. Namun, beberapa orang yang terlihat lukisan anaknya itu berminat untuk membelinya. Selain lukisan kanvas, sentuhan Jamila di atas arca turut mendapat perhatian. Lukisan atas kaucin sebab tak senang. Sebab dia punya surface tu kan curvy. Yang terutamanya yang octopus kat situ. Kan? Jadi dia air tu, dia boleh buat dengan cepatnya dan suka tengok sebab it's a sculpture. Bakat Jamila semakin disedari ramai dan terbaru dia telah dianugerahkan juara autism semasa Hari Autism Sedunia April lalu. Selain itu, Jamila juga dilantik sebagai Art Impact Artist oleh sebuah syarikat di Switzerland.